Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya Kelana Indonesia 123. Kali ini gue akan memberitahu kalian semua tutorial cara untuk mengganti nama dan password di modem Huawei. Terus sekarang ini sih di lokasi ini. Ini perangkat modemnya. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya cara mengganti password di modem Huawei. Oke, ini dia cara pertamanya. Langsung saja klik di linknya sini ya, link atas ini. 192.168.100.1. Oke, langsung aja share. Nah, jika sudah seperti ini langsung di jam aja. Oke, kelihatan. Langsung aja ketik admin. Oke, diawali dengan huruf besar ya di awal. Oke, pemirsa, ini semua. Nampak ya, langsung login aja. Lalu cari di sini advanced. Agak di zoom aja. Oke, kelihatan ya. Klik aja langsung. Lalu klik WLAN ini di sini. Oke, terkecil. Scroll ke kiri. Oke. Kelihatan deh ya. Nah, di sini untuk mengganti namanya. Langsung edit aja. Karena ini kita masang di toko, kita buatnya namanya toko Kelvin. Oke, sudah, langsung scroll ke bawah. Nah, di sini ada checklist ya. Ada bacaan HID, klik aja checklistnya. Nah, ketahuan dia passwordnya, ini kan password dari modem utamanya. Langsung edit aja. Langsung kita ganti 88. Oke, ini dia. Setelah itu langsung aja klik apply di sini. Otomatis sinyal WiFi di sini akan menghilang.